Halo teman-teman, welcome to my channel. Nah, sekarang saya mau mengajak teman-teman untuk melihat kota München atau Munich. Sekarang kita ini berada di Marienplatz namanya. Terletak di pusat kota München. Lokasi ini juga terkenal sebagai tempat meetup para turis ya. Jadi tujuan pertamanya itu di sini di Marienplatz, baru mengunjungi ke kota-kota atau tempat objek wisata yang lainnya. Ini salah satu pameran jalanan. Dan ini namanya Glockenspiel. Jadi setiap jam-jam tertentu dia akan memainkan musik dan orang tempat yang di dalam itu akan berputar. Bunga itu ciri khas orang Bayan ya, ciri khas bangunan Bayan juga. Jadi semuanya itu berbunga di jendelanya. Bunganya itu warna merah biasanya tipenya ya. Dan ini namanya Rathaus atau Balai Kota München dengan menaranya dan Glockenspiel. Hari ini turisnya tidak begitu ramai ya, biasanya berjibun sampai nggak bisa lagi lewat, tapi hari ini karena kebetulan pagi-pagi jadi dia agak lebih sepi. Nah, kalau itu Spielzeug Museum atau museum mainan ya. Lihat bangunannya. Wow, semua megah dan bangunan lama tapi arsitekturnya keren. Dan lihat hampir tidak ada sampah. Ini bersih. Lihat di München ada becak juga, keren becaknya kan. Dia bunyi cengkeling cengkeling. Banyak banget orang di sini. Oh, lihat. Itu yang dua kabah itu gereja Frauen Kirche namanya. Lihat itu bus tour untuk keliling kota München. Jadi dia bertingkat seperti bus London ya. Keren-keren.
Dan ini salah satu gereja juga. So, kita lihat di dalamnya. Di dalamnya banyak juga yang beribadah ya, atau hanya sekedar lihat. Toko diamond, toko sepatu. H&M. Banyak toko. Galeria Kafab, ini toko favorit. Dan ini Kafikator namanya. Ini dalamnya ini toko-toko yang dengan barang-barang branded ya. Yuk kita lihat ke dalam. Ini ada hal juga. Nah ini yang di dalamnya. Lihat di atas. Wow, dekorasinya keren, megah ya. Jadi dalam ini semua toko-toko dengan barang branded ya. Espiri, Pinky. Lihat, itu bunga-bunga. Nah, seperti yang saya bilang tadi. Oh, kita agak kesana. Nah ini seperti yang saya bilang tadi, ciri khas Bayan itu ya begini, setiap jendela pasti ada bunga warna merah. Dan ini Frauenkitze ya namanya, yang tadi itu. Nah lihat, semua merah ciri khasnya, cantik ya. Wah, lihat semua jendela itu pada merah bunganya. Wow. Ini pengamen jalanan. Lihat. Kita balik lagi ke Marienplatz-nya. Sekarang kita mau menuju ke stadion bola atau Allianz Arena. Oke. Yuk, ikut lagi. Ini Equilalan. Dia itu tempat show atau pertunjukan kuda. Nah, next time saya akan buat vlog tentang ini ya, Equilalan, karena minggu depan kita akan ke sana nengok show. Sekarang kita mau turun ke parkiran tempat stadionnya ya. Saya ada di tengah-tengah antara bola FC Bayern dan juga stadion Allianz Arena. Kita lihat ya nanti di dalam bagaimana stadionnya. Ini tempat pembelian tiket ya. Bisa juga beli tiketnya online, tapi kalau yang mau langsung ke sini tempatnya, tempat pembelian tiket. So, tada, ini dia Allianz Arena Stadion. Wow, besar sekali. Sekarang kita ke sana, yuk. Wow, ini buat yang pecinta bola. Pasti demen nih lihatnya. Allianz Arena. Wow. Oke,
Yuk, kita masuk ke dalam. Lihat, ini di dalam. Dari sini sampai ke ujung sana. Dan ini dalamnya banyak toko juga ya. Toko Fans Club, FC Bayern, ada arena mainan anak. Yuk kita sekarang masuk. Saya mau kasih lihat lapangan bolanya. Dari sini pintunya ya. Kalau tutup ya begini, dia ditutup semua, dicercak ya, jadi kita nggak bisa lihat ke dalam. Jadi saya perbesar aja ya. Lihat, ini ada kata yang bagus. Sahabat atau teman yang baik tidak akan bisa terpisahkan. Keren-keren. Nah, ini lumayan jelas ya. FC Bayern. Wow. Dari Ruj. Ya, guys, adik. Ya, abang pasti bisa. Einfach ruhig. Adik pas open. Super. Hey, adik. Oh, Sebastian Gwina. Yeay. Super, adik. Ya, abang pas kebonan. Bang, dek. Danke schön. Kita ke gereja yuk. Udah ya, genok ya. Next time lagi. Kita mau ke gereja, oke? Kita
Kita mau ke gereja loh sayang. Jadi mau pawon nih kok.